Dalam hal berlainan, polis akan terus berusaha mematahkan cubaan untuk menghidupkan sebarang bentuk kumpulan kongsi gelap dan gangster di negara ini. Abdul Hamid berkata, kewujudan kumpulan seumpama ini tidak baik untuk keselamatan negara. Kita tidak mahu budaya, ya, budaya liar kongsi gelap ini hidup kembali di dalam negara kita. Sebagaimana sewaktu tahun 70-an, 60-an, 70-an, 80-an dulu, ya, kita tidak boleh biarkan. Apa juga jenis gangsterism atau kongsi gelap bergiat dalam negara ini, ya, kita akan patahkan. Itu yang penting, ya. Kalau kegiatan kongsi gelap ni segala-galanya lah, ya, segala-galanya akan mereka lakukan demi untuk mendapatkan duit, mengawal premis-premis hiburan, macam-macam lah perkara yang tidak patut mereka lakukan. Mereka langgar undang-undang, ya, atas nama bahawa mereka ada persatuan, ada kesatuan, orang ramai, ahli-ahli, dia boleh menakutkan orang lain.